Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Kota Demak hari ini sekitar Pasar Bintoro, teman-teman. Untuk dari Pasar Bintoro ke arah Jalan Pemuda terpantau masih banjir, teman-teman. Dan debit air masih lumayan. Untuk area pasar memang tidak tenggelam, tapi kalau arah ke Cabean, Bolo, Terguli ada genangan air yang cukup dalam. Di desa Cabean arah ke Kadilangu juga tenggelam, belakang pasar juga tenggelam, ke arah kota juga tenggelam, teman-teman. Jadi Pasar Bintoro termasuk aman, lancar. Untuk kemarin sama sekali tidak ada aktivitas penjualan, namun hari ini terpantau sudah ada, bahkan lumayan penjual dan pembeli di Pasar Demak. Untuk video kemarin terakhir sama sekali tidak ada toko yang buka. Kita coba terus-terus sebentar. Dan sudah lumayan banyak toko-toko yang sudah buka, teman-teman. Aktivitas seperti kemarin ya, sudah banyak toko-toko yang buka. Demikian kondisi sekitar Pasar Bintoro Demak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.